Yo, welcome back again with me di channel Tandio Gaming ya guys ya. Oke, di video kali ini gua bakal bahas tentang updatean Mobile Legends terbaru. Oke, bisa kalian lihat di sini tampilan UI-nya itu baru guys. Sekarang ada hero-nya di depan kita. Dan ini saya ada di Advanced Server. Buat kalian yang di ori, mungkin ada beberapa akun yang udah dapat akses tampilan kayak gini, tapi cuma beberapa akun doang. Nah, nantinya di tanggal 19 September nanti, updatean ini akan diterapkan di semua akun di original server. Buat kalian yang nanya, "Bang, ini hero-nya bisa diganti enggak?" Nah, itu nggak bisa, guys. Ini tampilan ini hero-nya itu cuma nampilin hero yang baru rilis gitu guys. Tapi nanti di ori mungkin bakal pakai hero Layla sih, soalnya hero baru ini belum muncul. Nah, hero baru ini namanya Nolan guys. Buat kalian yang penasaran gimana hero-nya, ada di video aku yang ini guys. Oke, selain UI, nanti ada juga revamp dari beberapa hero seperti Export, Layla, Lolita, dan juga si Johnson. Ready? Come on, let's roll! Time to take the field. Oke, kemudian ada bocoran skin season di season 30 ini. Dan skinnya itu ada di hero Baxi ya guys. Ini dia skinnya. Bang, gimana sih bang efek skillnya? Oke. Di sini saya akan tunjukin efek skillnya. Kemudian ada juga updatean dari peraturan weekly diamond pass. Nah, di sini kalian sekarang bisa nimbun weekly sendiri tanpa perlu beli di orang lain. Kalau di orang lain itu biasanya kena banned guys, tapi ini ada di original server. Ini murni ya cuy, fitur dari Moonton, nggak bakal ke banned. Nah, di sini bisa kalian timbun weekly 10 kali atau 70 hari durasi weekly. Kemudian di top up season 30 ada hero Lancelot, skinnya ada di hero Lancelot guys. Dan ini dia skinnya. Sekarang kita coba lihat skill efeknya.
motion. A couple milli now I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world, my good explosion. Oke, kira-kira seperti itu tadi efek skillnya ya guys. By the way, di sini akhirnya Lancelot mempunyai skin elite guys. Ya, di sini semuanya itu skinnya bagus-bagus banget, nggak ada skin elite-nya. Kemudian ada skin terbaru, event terbaru juga, yaitu event Mobile Legend X Ducati. Ini dia eventnya guys. Nah di sini nanti besok bakal rilis di advance server eventnya, dan kurang lebih tampilannya itu kayak gini guys skinnya. Nah seperti itu cuy. Oke, kemudian ada juga bocoran skin di Fragment Shop. Di sini di rare skinnya bakal rilis dari Starlight Splint, terus Starlight Alucard, skin Basic Saber, Starlight Natalia, sama Starlight Moskov. Dan yang akan dihapus adalah dari Starlight Freya, Silong, Cyclops, Aldous, sama skin Basic Yuuzhan. Dan untuk hero yang bakal rilis di Fragment Shop adalah Wanwan, Lilia, Popol, Patrick, Hylos, Fredrin, Melissa. Yang akan dihapus, oh ya ini cuy, ada lagi Vexana, Diki, Kaja, Iritel. Dan yang akan dihapus adalah Kagura, Chou, Amon, sama Sephir. Nah buat kalian yang mau redeem, segera redeem ya cuy, keburu telat. Oke, mungkin segini aja videonya dari saya. Dan jangan lupa updatean ini akan rilis di original server pada tanggal 19 September 2023. Oke, thanks for watching. See you next time. Sayonara.